Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Rizblog. Untuk episod kali ini aku nak cerita sikit mengenai bil elektrik. Ini adalah bil elektrik. Sebelum tu hampa subscribe sat boleh kot noh. Kita sedia maklum ya. Sejak PKP ini, ramai yang mengeluh dan juga terkejut dengan bil elektrik mereka. Ya. Aku pun belilah benda ni, okey. Benda ni harga dia RM45 untuk single phase. Dan juga duration of effectiveness adalah selama 30 bulan. Barang dia aku dah lekat dah. So, bila tanya seller tu, dia kata cara untuk menggunakan benda ni adalah dengan kita melekatkan stiker tu dekat meter macam mana yang aku buat ni di kiri dan kanan dia supaya dia boleh berfungsi. Kalau pikat logik memang tak logik, tapi aku nak kira kat hangpa ni adakah berbaloi dan adakah ia sebenarnya berkesan. Tanpa mengubah masa, okey, aku dah buat catatan di sini. Ini adalah catatan yang aku buat mengenai bacaan meter. Okey, kita buat pengiraan di sini ya. Okey, pada 28 Mei bacaan meter adalah 15. Tak nampak. Okey, bacaan meter adalah 15663. Dan pada 2 Jun, iaitu hari yang pasang dekat je tu, bersamaan dengan 15716. So kita 15716 tolak 15663 bersamaan dengan 53 unit. Okey, 53 unit kita guna daripada 28. Mana 28? Sampai 2 Jun. Okey, 1 2 3 4 5. 5 hari. Jadi 53 bahagi dengan 5, kita dapat average sehari adalah 10.6 unit. Kemudian selepas daripada itu, aku tak ambil bacaan. Kita ambil bacaan selepas penggunaan 10 hari bulan hingga 16 hari bulan. Okey. Okey, 16 hari bulan berapa? 15815 tolak dengan 10 hari bulan, 15760 bersamaan dengan 15815 tolak 15760, kita dapat 55 unit. So kita bilang hari dia pula. Daripada 10 hari bulan hingga 13. 1 2 3 4 5 6. Okey, 6 hari. Bahagi dengan 6. Silap tak ambil 15 bulan, lupa. Okey, 55 bahagi 6. So kita dapat 9.16. Sekiranya penggunaan kita 10.6 kali dengan 30 hari, kita akan dapat bil 318. Dan sekiranya 9.17 saja, kita dapat 275.1. Okey, kita tolak ah. Kita tolak. 318 tolak 275 bersamaan 318 tolak 275. So kita dapat 43
unit yang jimat. Okey. Aku punya target adalah untuk dapatkan bawah 300. Sebab apa? Kalau 200 yang pertama dia charge dengan harga 0.218. Yang kedua adalah 0.334. So kalau 18 ni dia akan masuk blok yang ketiga yang mahal lagi. So, jadi target aku adalah bawah 300 lah. Okey. So kalau ikut pada bil ni pun memang aku dapat 285 eh. 285 penggunaan dia. Nampak tak di sini? 285 eh. 285. So memang mencapai target lah. Tapi tak apa, kita nak tengok jimat sebanyak mana. 43. 43 kali dengan 0.334 bersama eh. 43 kali dengan 0.334 bersamaan dengan RM14. So RM14 penjimatan yang aku rasa mungkin bila dah pelekat benda ni, kita pengguna elektrik berjaga-jaga sebab kita ada target kan. Jadi tak solid lah RM14 ni. Kita ambil RM10 sudah lah. No, lebih kurang. Lebih kurang kita ambil RM10. RM10 kali dengan 30 bulan. Dia kata 30 bulan bersamaan dengan RM300. Tolak dia punya harga tadi RM45. Tambah dia punya tu RM7. Post RM300. Tolak RM45. Tolak RM7. So RM248. Jadi begitulah ya. Kita boleh dah hasil daripada penggunaan lekat je ni. Adalah sikit kot. Sebenarnya apa yang lebih penting adalah bagaimana kita hendak menjimatkan elektrik dengan kita mengawal penggunaan alat-alat elektrik di rumah. Dan yang lebih utama adalah bagaimana kita menguruskan penggunaan elektrik kita di rumah. Sekian, hingga jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.